5 hal yang harus Anda ketahui tentang perawatan kulit berjerawat. 1. Ketahui apa yang Anda beli. Ketika membeli produk perawatan jerawat, kebanyakan orang hanya membeli berdasarkan iklan yang mereka tonton. Setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda, jadi sebelum Anda membeli produk perawatan jerawat, pastikan Anda mengetahui tentang kulit Anda. 2. Jangan pernah memencet jerawat. Jangan sekali-sekali memencet jerawat Anda. Karena dengan menekan atau memencet jerawat, bisa membuat Anda mengalami masalah dalam jangka panjang. Memencet jerawat akan meninggalkan bekas luka, dan menghilangkan bekas luka yang ditinggalkan akibat tindakan memencet jerawat dapat menghabiskan banyak waktu dan uang Anda. 3. Hati-hati dengan efek samping produk pengobatan jerawat. Ketahui tentang jenis kulit Anda dan produk perawatan jerawat yang Anda gunakan. Cara termudah untuk melakukannya adalah hanya mengunjungi dokter dan bertanya kepadanya tentang kemungkinan produk perawatan jerawat yang cocok untuk Anda gunakan dan juga kemungkinan terjadinya beberapa efek samping. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi adalah reaksi alergi, iritasi saluran pernapasan, kulit mengelupas, kemerahan, dan juga peradangan kulit. Untuk menghindari ini, Anda bisa menggunakan produk perawatan jerawat alami yang menggunakan herbal sebagai bahan utamanya. Salah satu bahan yang akan Anda temukan secara alami dalam produk perawatan jerawat adalah tree tea oil, karena tree tea oil dapat menghilangkan bakteri. Intinya di sini adalah sebelum Anda menggunakan sesuatu, cobalah lakukan penelitian terlebih dahulu. 4. Menghilangkan bekas luka jerawat. Maka Anda harus mempertimbangkan mencoba perawatan bekas luka jerawat dengan laser. Anda bisa datang ke dokter kecantikan, atau Anda bisa menelepon nomor telepon gratis dari pusat medis terdekat dan meminta informasi lebih lanjut.